Facebook, Instagram, Mushid Al-Haram Main Travel and Tours. Okey, sekarang ini mungkin ada yang tak tahu nak pergi ke mana hari ini. Yeah. Kita bawakan kepada anda pakej Ronda-Ronda iaitu berkenaan aktiviti Lasak di Kemensah. Ya, yeah, jadi jom sama-sama kita saksikan bingkisan ini. Okay, sekarang ni saya dekat Kemensah, iaitu dekat ATV ZS3. Dekat sini katanya ada ATV Lasak yang kata yang menarik lah untuk kita terus kaya lah sebelum jadi kan. Tapi tak, kita tak tahu nak ke mana. Dan apa kata kat mana dia orang nak culik kita nak bawa tempat menarik dekat sini ni. Bang. Ya. Lokasi dekat mana bang kali ni? Kita akan pergi waterfall Batu Asar bang. So lenggaran dia lebih kurang 7 kilo. Masa dia bukanlah sejam setengah, 2 jam lebih kurang. Nak tahu menarik ke tak menarik, ekstrim ke tak ekstrim, jom kita jalan dulu. Sebelum saya menerokai alam semula jadi menaiki ATV, saya akan dengar dulu taklimat dan juga arahan bagaimana untuk mengendalikan ATV ini. Kita nak ronda-ronda masuk hutan naik ATV. Kita nak kena, Mirul. Sebelum saya dibawa untuk menerokai alam semula jadi, saya dibawa dulu untuk mencuba ATV sebelum memasuki laluan ke air terjun Batu Asar. Laluan air terjun Batu Asar ini agak mencabar bagi saya, tetapi ianya akan menjadi satu pengalaman yang saya tidak akan lupai. Sekarang ni saya dah sampai dekat checkpoint air terjun Sungai Batu Asar bang, waterfall Batu Asar. Okey bang, selalunya bang kalau yang pemain apa yang main untuk ATV ni amatur ni, yang macam saya ni amatur lah katanya, berapa lama bang dia ambil masa nak naik atas ni bang, selalunya bang? Yeah, biasanya kalau like tu gina ke amatur tu lebih kurang dalam 40 minit sejam kan. Lepas tu dia tengok berapa ramai crowd pula, kalau sikit tu mungkin laju lah. Kalau ramai tu kadang-kadang sejam lebih sampai. Dah jalan lebih kan? Lalu berapa pengiring kata yang untuk pastikan keselamatan diorang ni kalau nak main ATV tu dah sampai ke checkpoint ataupun nak main ATV tu lah, berapa pengiring tu? Biasanya kalau guide lah. Guide tu kalau 3 ATV kita akan standbykan 2 guide. Biasanya satu depan satu belakang lah. Sebab safety macam tu lah. Senang. Senang kan? Okey, sekarang ni saya nak tengok air terjun tu kat mana. Jom, kita tengok. Sekarang kita tengok air terjun. Jom. Teruskan bersama Ronda-Ronda Gagal Malaysia hanya di RTM.